Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini akan membahas tentang penulisan tanah luwu, di mana banyak orang yang menulis tanah luwu itu menggunakan huruf H. Ya, seperti yang muncul nanti di layar. Itu kadang ada yang menulis sejarah tanah luwu pakai huruf H di belakangnya, padahal penulisan yang benar itu tidak menggunakan huruf H di belakang tulisan tanah. Jadi yang benar itu tanah tanpa pakai H, bukan tanah. Ya, seperti yang telah banyak saya baca di beberapa media sosial maupun di bahkan artikel di Google, itu di situ tertulis tanah luwu pakai H, padahal sebenarnya itu tidak pakai H. Untuk artinya sendiri itu kemungkinan besar akan berbeda tanah dengan tanah. Ya, karena kalau tanah itu ya seperti yang kita tahu bahwa tanah, sepetak tanah. Ya, kita membangun rumah di atas tanah. Sementara tanah tanpa pakai H itu maknanya berbeda. Jadi, penulisan yang benar itu adalah tanah luwu tanpa pakai huruf H. Oke? Itulah mungkin hal ini mungkin dianggap sepele, tapi sebenarnya itu sangat salah besar. Walaupun cuman penulisan, tapi itu dalam kaidah-kaidah penulisan itu tidak dibenarkan. Terima kasih. Mungkin video yang singkat ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas penulisan dari kata tanah pada kalimat. Jadi